Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kawan-kawan sehat, kami juga sehat. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat perangkap nyamuk elektrik dari bekas raket nyamuk. Untuk komponen tambahan, saya gunakan papan PCB, 4 buah kapasitor Millar 105, 450 volt, dan 4 buah dioda IN4007. Untuk merangkainya, nanti saya sertakan dengan skemanya. Bagaimana prosesnya? Simak terus videonya. Oke, lanjut. Pertama-tama saya pasang semua komponen ke PCB-nya. Dan saya solder. Di sini saya coba jelaskan untuk yang ini kapasitor Millar, Millar 1 dan Millar 2. Dioda 1 dan dioda 2. Untuk dioda 1 kaki katoda ke salah satu kaki Millar 1 dan kaki anoda ke salah satu kaki Millar 3 dan dioda 2 kaki anoda ke salah satu kaki Millar 2 dan katoda ke salah satu kaki Millar 4 dan untuk dioda 4 kaki katoda ke salah satu kaki Millar 2 dan anoda ke kaki satu lagi dari Millar 4 dan dioda 3 kaki anoda ke salah satu kaki Millar 1 dan kaki katoda ke kaki satu lagi dari Millar 3. Oke, semoga kawan-kawan paham. Untuk langkah selanjutnya, saya siapkan baskom. Ini bebas, mau menggunakan apa? Karena di dapur adanya baskom, saya gunakan ini saja. Dan saya potong untuk raket nyamuknya sesuai besar baskomnya. Dan hasilnya seperti ini. Lalu saya siapkan soket AC. Saya akan pasang di bagian baskom sebelah sini. Saya lubangin terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Untuk arus AC dari PLN, saya solder di sebelah sini. Ini bolak-balik tidak masalah karena arus AC. Lalu saya siapkan 4 buah LED warna biru dan 4 buah resistor 100 kilo. Saya pasang untuk resistornya terlebih dahulu.
Untuk keempat kaki resistor, solder di sebelah sini. Dan kaki positif LED dari keempat LED, solder ke kaki resistor. Untuk kaki negatif LED, solder di sebelah sini. Dan untuk LED-nya, saya tambahkan lem bakar supaya nyala LED lebih terang. Seperti ini. Dan untuk kedua jaring raketnya, usahakan jangan sampai menempel. Dan untuk kedua kabelnya, solder ke sebelah sini. Saya solder terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Untuk menempelnya, saya gunakan lem bakar. Oke, saya akan tes terlebih dahulu. Dan saya matikan untuk lampu ruangannya. Oke, hasilnya seperti ini. Saya gunakan test pen untuk mencobanya. Besar sekali untuk arusnya. Hati-hati karena ini arus AC. Oke, ini saya akan coba pasang selama beberapa jam dan seperti apa hasilnya. Oke, dan ini hasilnya setelah saya pasang lebih dari 1 jam. Lumayan untuk hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.